Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan kisah singkat Beato Timotius Giacardo. Yosef Giacardo atau Giuseppe Giacardo dilahirkan pada tanggal 13 Juni 1896 di Natsole, Italia. Kedua orang tuanya adalah petani yang giat bekerja. Yosef mewarisi kebiasaan-kebiasaan baik mereka, termasuk mencintai iman Katolik. Ia selalu berdoa.